Nah airnya di atas nih Jang. Oh, tuh airnya melimpah sekali, cocok nih buat usaha ikan nih Jang. Tuh, ih airnya mantap banget. Tuh airnya tuh. Ih, jadi di atas mantap banget saudaraku. Ada petai juga. Ini pala buah palanya pada berbuah 6 berbuah 6 pohon katanya. Airnya di atas. Tuh palanya gitu. Ini duriannya Bu ya? Masya Allah. Berarti duriannya yang gede ini ada dua ya? Oh, udah besar-besar banget duriannya. Hah? Oh, ini udah mau berbunga lagi ya? Hah? Oh, itu berbunga lagi. Wih, lagi berbunga banget tuh duriannya tuh. Wih, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudaraku. Masih dengan saya, Asep Setiawan, tentunya di SPC, Sahabat Petani Cikidang. Atau bisa dipanggil dengan saya sendiri, dengan Asep Vanili ya, saudara-saudaraku. Karena untuk di Cikidang ini, kami ekspor-impor di Vanili. Kalau untuk nama Asep kan banyak ya, saudaraku ya. Oke, saudaraku, ini kita akan menawarkan tanah. Ya, tanah plus rumah yang punya janda muda. Siap nikah, kata beliau. Nah, ini cocok banget buat usaha ikan atau kolam ikan. Nah, penasaran? Let's go. Saudaraku, nah, kita sudah sampai di lokasi ini. Nah, ini beliau rumahnya sederhana tapi mantap. Ini cocok buat villa nih. MDP-nya 350 sampai 400 meter. Di depannya sudah ada pohon nangka, ya, jambu, mangga gitu ya, Bu ya. Itu lengkeng gitu kan Bu ya. Terus ada juga ini apel gitu kan. Oh, cengek gitu, jeruk gitu ya, udah lengkap lah. Jambu air gitu kan. Nah, ini ibunya. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu, sehat? Alhamdulillah sehat. Dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Ida. Ibu Ida. Ibu Ida ini tinggal sendiri ya, Bu ya? Sendiri. Tinggal luar biasa. Beliau tinggal sendiri, hidup sendiri, usaha sendiri ya, Bu. Sehari-hari bekerja apa, Bu? Sehari-hari ke sawah. Ke sawah. Oh, ini rumahnya, Bu ya. Boleh saya lihat boleh ya, Bu ya? Boleh. Nah. Boleh. Nah, kita akan lihat dulu, saudaraku. Ini udah izin dari ibunya. Nah, ini dapurnya, saudaraku, dan ini rumahnya, gak apa-apa gelap-gelap seadanya aja. Di sini air yang melimpah ya, Bu ya. Ini kamar mandi. Ini kolam. Ada ini yang pam ya Bu ya, air bersih ya. Ini yang air bersih ada dua kan mandinya, ada bersih ada kotor. Nah, luar biasa. Katanya beliau mau jual ini karena mau pindah ke anaknya gitu kan. Tapi kalau misalkan yang belinya duda siap nikah ya, beliau siap tinggal di sini gitu. Nah, untuk batasnya nanti kita akan tunjukkan ke saudara-saudaraku sekalian pas survei ke sini. Nah, ini rumah-rumah warga udah padat ya kan. Tuh, ini ke atas ya, ke atas ada petai juga, ada petai, ada gitu kan, petainya ada. Nah, terus duriannya juga ada saudaraku, jamu-jamu ikannya juga ada, udah berdua tuh jamu ikannya tuh ya rumahnya. Nah, ini kampung Darieng, desa Cikirai, kecamatan Cikirai, kabupaten Sukabumi. Nah, airnya di atas nih Jang. Oh, tuh airnya melimpah sekali, cocok nih buat usaha ikan nih Jang. Tuh, ih airnya mantap banget. Tuh airnya tuh. Ih, jadi di atas jeruk ini di atasnya air. Masya Allah, itu itunya palanya Jang. Tuh Jang. Ih, masya Allah, palanya lebat. Nah, ya ini duriannya ada yang kecil ini durian. Nah, sudah padat ya saudaraku, penduduknya sudah padat. Oke, ini benar-benar mantap banget saudaraku. Ada petai juga, ini pala buah palanya pada berbuah 6 berbuah 6 pohon katanya. Airnya di atas. Tuh palanya gitu. Ini duriannya Bu ya? Masya Allah. Berarti duriannya yang gede ini ada dua ya? Dua. Oh, udah besar-besar banget duriannya. Hah? Oh, ini udah mau berbunga lagi ya? Hah? Oh, itu berbunga lagi. Wih, lagi berbunga banget tuh duriannya tuh. Wih, mantap. Oh. Di sini subur banget tuh. Kepalanya tuh. Tuh. Wih. Benar. Wih, mantap. Oh, ini lagi berbunga tuh, saudaraku. Dim, lagi berbunga, Dim. Wih, mantap banget, Dim. Tuh lagi pada berbunga, Dim.
Mantap. Wih, mantap banget, ada dukuh juga, Din. Ini sampai mana, Bu, batasnya, Bu? Nangka. Nangka. Mana nangka? Oh, itu ya. Sampai itu ya, Bu, ya. Ih, mantap banget, air di atas. Oh, ini nangka ini. Nangka ini ya, Bu, ya. Eh, nangka kemana, Bu? Oh, batas ya. Jadi siapa aja bisa ngambil. Oke, ih, mantap, mantap banget nih, ini tanah nih, benar-benar mantap banget nih, luar biasa. Oke, saudaraku, ini sampingnya, saudaraku, udah bisa kita lihat ada jeruknya, jeruk pipis ada, jeruk manisnya, dan mangga. Nah ini kebun-kebunan. Tuh tadi di situ ya, tadi durian tadi, durian tadi apokat sama petainya juga, air, saluran airnya. Ini kandang domba, pisang, jambu airnya udah pada berbuah. Cuman merawatnya aja, pisang lagi juga ada banyak. Oh, terus palanya ada 4 yang udah besar-besar, 6 sebenarnya palanya udah pada berbuah semua. Nah ini palanya, pelakon mahal ya saudaraku. Tuh ya, tuh, tuh saudaraku tuh. Oh ya tuh, wih mantap banget tuh kan, sampai ke atas. Oke saudaraku, kasihan nih, kita beli aja. Jalannya masih gini, tapi ini udah. Nah, udah ramai ya di sini mas ya, tuh udah ramai sebenarnya. Nih, ke jalan mobil udah dekat tuh, ke sana tuh, hah? Coba. Nih, tuh. Ini parkirannya nih, ini parkiran mobilnya. Ke jalan aspal dekat nih dari sini. Saudaraku tuh dekat, dekat banget ke jalan mobil. Nah, ke jalan desa juga dekat. Nah ini ke jalan aspal nih. Kita nih sini dekat ke jalan desanya, ke sini dekat banget saudaraku, sekitar gasnya 5 menit paling 150 meteran tuh. Nah di sini ke pesantren, pesantren masjid. Nah ke jalan Cikidang Pabuan